ground di Kota Mekah, iaitu ada jugalah travel agent menggunakan perkhidmatan mereka di Kota Mekah ni, dah bertukar image. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bang Cik Live. Hello, hello, hello. Apa khabar semua? Bang Cik doakan kepada semua sahabat-sahabat Bang Cik Live dalam keadaan sehat jatera. Okay, alhamdulillah. Hari ni sebenarnya Bang Cik. Jom kita tengok kamera depan lah. Okay, sebenarnya Bang Cik hari ni menuju ke Hudaybiyah. Sebab 13 hari lepas Bancik ada upload tentang apa lokasi perniagaan GISB di Hudaybiyah, iaitu Wadi Berkat Global Ikhwan Sedian Berhad. Dan tiba-tiba Bancik ada terdengar yang ada jemaah kata tutup. Bancik sebenarnya, selagi Bancik tak pergi sendiri, Bancik tak boleh buat keputusan tersebut. Jadi hari ni sebenarnya Bancik nak pergilah ke lokasi tersebut, tengok sendiri adakah dia buka ataupun tutup. Dan juga insyaAllah Bancik akan update, sebab Global Ikhwan Sedian Berhad ni dia ada 3 cawangan di Kota Mekah. Di Madinah Bancik rasa tak ada lagi. Okay, 3 cawangan yang aktif. Memang kita tahulah Global Ikhwan ada perniagaan di luar negara, termasuklah berada di Kota Mekah. Kota Mekah ada 3, iaitu Wadi Berkat dia, tempat ladang unta, ada restoran di Zahir, dan juga batuk pula kan. Okay, ada ke orang bercakap pasal Bancik ni, tapi tak apa. Dan juga di Safwa Tower. Okay, insyaAllah Bancik akan hadir ketiga-tiga ni untuk update pada anda, adakah dia dibuka ataupun ditutup. Sebab kita tengok, sebab ramai juga yang bertanyakan kepada Bancik macam mana perniagaan dia orang di Kota Mekah sekarang ni. Dan sebab dekat Malaysia kabarnya banyak cawangannya ditutup, ditutup sementara ataupun ditutup seterusnya pun kita tak tahulah. Ladang, sampai ke ladang kuda apa semua pun dah tak ada orang. Kita tengok dekat TikTok, kita tengok dekat YouTube, kita tengok dekat Facebook, kita tengok dekat X, Twitter. Jadi untuk sedapkan hati semua pihak, Bancik pergilah menyerang. Bukan menyerang lah, pergi menengok sendiri dengan mata kepala Bancik, adakah dia buka ataupun tutup. Okey, macam biasa. Kalau siapa-siapa yang pernah pergi Hudaybiyah ni, memang Hudaybiyah dikelilingi oleh padang pasir. Tengok padang pasir, sebab Hudaybiyah ni pun antara lawatan, untuk lawatan ke ladang unta. Sekarang ni banyak juga rasanya travel dah tak pergi ke ke ladang ataupun Wadi Berkat ni. Jadi jom kita sama-sama tengok. Okey, macam biasa, kalau baru bertemu dengan Bang Cik Live, silalah tekan butang subscribe untuk dapatkan berita-berita ataupun kabar terkini tentang Kota Mekah. Okey, zas. Kalau kita tengok banyak unta kat sini. Sebab itulah tempat Hudaybiyah ni memang tempat kita melihat unta. Tapi ada satu ladang lah, kalau siapa-siapa yang tak nak pergi ke Wadi Berkat tu, ataupun tak ada travel agent nak pergi, ada satu sebenarnya tempat ladang unta dekat sini. Kat situ kita boleh minum susu unta. Tapi itulah, tapi kita tak boleh menunggang kat situ. Tu saya info sedikit tentang Hudaybiyah.
Okay, kita dah masuk bahagian jalan dalam ke Hudaybiyah ataupun ke Wadi Berkat ni. Memang betul lah, memang betul-betul confirm, memang Banci tak tahu sebenarnya. Tapi kalau mengikut yang Banci lihat setelah berjalan 5 minit 10 minit ni, Banci tak nampak bas yang apa yang keluar. Jadi kita tak dapat confirmkan lah yang ada ataupun tidak, ataupun buka ataupun tidak kawasan ini. Biasanya Banci akan nampak bila dah masuk je kawasan kampung ni, ada 2-3 biji bas yang keluar. Okey. Banci baru nampak sebiji bas. Baru nampak sebiji bas Tapi tak tahu buka tidak baru sebiji, tidak mengukuhkan apa tanggapan Banci sekarang ni. Bukan Banci tak nak kontak diorang, tapi dengan Banci suka lihat pada mata Banci sendirilah, buka ataupun tutup. Okey. Banci dah berada di hadapan ni. Di hadapan lokasi wadi tersebut, nampak macam tak ada bas, kosong. Tapi tak ada signboard. Tak ada signboard buka atau tutup. Kadang-kadang bas parking belakang ni. Tak ada, kosong. Kosong dan kosong. Okay. Tak tahu apa yang terjadi, buka tutup. Biasanya kalau dia orang tutup, dia orang ada signboard, dia orang ada sign kat depan ni. Tapi kali ni memang tak ada sign apa-apa. Kita try tanya apa tukang sapu sampah tu, ada tak buka ataupun tutup. Okay, Banci baru je bercakap dengan dia orang. Dia orang cakap dah maaf ya. Okay, Banci baru bercakap dengan dia orang. Seminggu jugalah dah tutup. Ni keadaan di Wadi Berkat Global Ikhwan GISB tutup. Banci tak pasti ada orang ke tidak. Takkan kita nak ketuk kan. Jadi kita tengok ada bas yang masuk, jadi ada bas yang tak tahu lagi yang dia orang ni ada ke tidak. Jadi kita pun nak ketuk pintu pun segan pula kan. Kan ketuk pintu kena masuk pula. Tapi tak apa. Kalau ikut pada tukang sapu sampah ni, dah seminggu dah dia dah tutup. Jadi Wadi Berkat betul-betul tutup sekarang ni seminggu. Jadi kita tengok lagi dua lagi. Kita tengok dua lagi cawangan yang ada, iaitu restoran Nur Malaysia di Zahir dan juga yang paling utama di Safa Tower lah. Jadi mana-mana yang mutawif ataupun mana-mana travel agent yang berhasrat untuk hadir ataupun datang ke Wadi Berkat ni, sila dapat info yang terkini. Mana nak tahu kan, tiba-tiba hari ni dia tutup, hari tiba-tiba besok dia buka, kita tak tahu. Manalah tahu permintaan jemaah ataupun bukan permintaan jemaah. Silalah dapat update daripada pihak JISB sendiri. Sebab jauh ni jauh ke dalam daripada Masjid Hudaybiyah pun kira-kira membazir jemaah 20 minit. Kalau pergi dan balik, kalau tak ada apa-apa, jadi sia-sia masuk ke dalam ni. Okey, jom kita pergi ke Zahir, iaitu restoran dia orang. Okay, sekarang ni kita menuju ke Zahir restoran Zahir. Sambil-sambil tu Banci tunjuk jugalah, sebab yelah boring seorang-seorang, Banci tunjuk jugalah perjalanan Banci. Sambil-sambil tu kita tengok berapa Celsius sekarang ni dalam gelap pula kan, gelap pula. Kita tengok dalam 45 Celsius. Pukul 11 tengah hari ni 45 Celsius tu kira panas jugalah. Jadi musim sejuk belum sampai lagi. Kejap-kejap sandstorm apa semua, tapi keadaan masih panas. Okay, kalau kita nak menuju ke Zahir ni, kejap lagi kita akan lalu apa, Haramain Museum. Iaitu Museum Dua Kota Suci. Kita tunjuklah dia buka atau tutup lagi. Dan juga Kilang Kiswah Kaabah, tempat promosen Kaabah. Dia dua-dua dekat je. Sebab dia sebelah-sebelah. Jadi depan ni je. Depan ni kita tengok buka ataupun tutup. Manalah tahu dah buka kan. Banci pun dah lama tak lalu area sini.
Sebab biasanya Banci akan masuk highway terus, Fort Ring Road. Jadi kat Banci nak pergi Zahir, Banci lalu ikut dalam lah. Okey, ni adalah kalau sebelum COVID memang penuh bas-bas jemaah lalu ikut sini. Sebabkan ziarah Hudaybiyah ni termasuk sekali dengan ziarah Muzium Dua Kota Suci, pembangunan Dua Kota Suci. Tapi kalau kita tengok daripada keadaan situasi macam sama, bas tak ada apa semua, kiranya memang masih tutup lah. Ni alamak, ada bumper. Jaga-jaga bumper. Okay, memang masih tutup. Pagar masih rapat dan tiada bas. Itu yang paling penting, tiada bas memang tak ada lah. Okay, ni adalah muzium dia. Dan sebelahnya adalah bangunan kilang kiswah, tempat pemrosesan ataupun tempat pembuatan kilang kiswah. Banci pun tak pernah masuk sebab nak masuk sini berpermit. Jadi doakan satu hari nanti Banci dapatlah masuk. Manalah tahu kan, rezeki ada siapa-siapa VIP ke travel-travel je yang ada permit, ajak Banci sekali. Manalah tahu. Okay, sebelah kiri kita, ni adalah bangunan yang tersegam indah, iaitu Muslim World League. Kat sini lah berkumpulnya pemimpin-pemimpin Islam. Okay, kita dah sampai dah kawasan Zahir. Kawasan Zahir ni, bagi siapa-siapa tak tahu, restorannya kena masuk ke dalam sikit. Masuk ke dalam macam ni, jadi kita tak boleh nampak ikut tepi jalan. Kita masuk ikut dalam sini. Silalah berhati-hati di jalan raya. Alamak, ada orang ni pula duduk tengah-tengah jalan pula. Okay, ni memang cik tak tahu juga buka ataupun tutup. Jadi kita tengok lah. Restoran dia sebelah sini je. Kita buka tingkat jap. Okay, tengok restoran Nur Malaysia dekat sebelah sini. Okay, kita buka. Nampaknya macam ada lampu. Tapi open. Kalau kita tengok, kita zoom sikit Kita zoom sikit. Macam nak zoom. Ada cyber open dekat sini. Jadi buka lah kot. Ada lampu, ada apa semua. Jadi restoran Nur Malaysia masih beroperasi. Jadi, tapi Banci tak ada pun niat. Tapi ada je tengok orang dalam tu makan. Ada kot. Banci tak berniat untuk berada dekat sini. Dalam ni. Jom kita jalan pergi ke Safa Tower. Sebab Banci pun nak mengejar waktu Zohor. Takut nanti Safa Tower punya parking tu tutup. Jadi takut tak sempat Banci nak update. Okay, untuk pengetahuan semua, Banci buat video ni adalah 26 hari bulan 9. 26 bulan 9. Tadi diorang perasan kot Banci. Diorang dah perasan muka tengok. Ada orang perasan. Diorang memang nampak lah kereta Banci ni. Sebab kat dalam tu clear. 26 hari bulan 9. Hari Khamis. Inilah Banci. Kalau sebab upload hari ni, Banci upload. Kita tengok pada keadaan boleh tak Banci update dekat Safa Tower nanti. Okay, alhamdulillah Banci dah sampai ke bangunan Safa Tower. Banci kena berhati-hati kat sini. Kena masuk parking. Kita tengok buka ataupun tutup. Sebab dah 11.30, lagi 45 minit waktu Zohor berkumandang. Parking ni agak mahal RM23 sejam. Tapi tak apa, kerana anda semua, Banci akan duduk sekejap je, semata-mata untuk tengok update terkini. Okay, alhamdulillah kita dah sampai ke tingkat 2 ni. Tingkat food court. Dia tingkat 2 di Safa Tower. Apa yang Banci lihat daripada jauh, Nur Malaysia masih beroperasi. Ni dia. Jadi tapi image berubah. Bila image berubah, sebab 2-3 hari lepas Banci ada jugalah bertemu dengan geng-geng dia orang.
okay, geng-geng diorang ni yang menjaga ground di Kota Mekah, iaitu ada jugalah travel agent menggunakan perkhidmatan mereka di Kota Mekah ni, dah bertukar imej. Jadi di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, di Nur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, di Nur Malaysia pun dia kira berubahlah. Kalau kita tengok tadi pun kopiah tinggi dah tak ada. Semua orang tahulah IDTT mereka ni macam mana. Jadi dah berubah IDTT. Nur Malaysia, tapi signboard tak berubah lagi lah. Okey, Banci rasanya setakat ini sajalah Banci punya vlog kali ini. Kalau bermanfaat, silalah tekan button like. Jadi ada juga yang tadi kita baca tengok, ada bas yang menuju ke Wadi Berkat juga. Jadi untuk buat masa ni, Wadi Berkat tutup, tetapi restoran di Zahir masih dibuka, restoran di Safa Tower masih dibuka. Okey, semoga kita berjumpa lagi di vlog yang akan datang. Silalah tekan button subscribe. Zas.